Israel dan Hamas sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata di jalur Gaza selama 2 hari atau hingga Rabu 29 November. Upaya jeda peperangan ini diserukan oleh negara-negara di dunia agar memungkinkan pertukaran lebih lanjut antara sandera di Hamas dan tahanan Palestina di Israel. Selain itu, gencatan senjata juga membuka pintu bagi lebih banyak bantuan kemanusiaan untuk mengalir ke daerah-daerah yang terus dihujani serangan Israel, bahkan hingga menjadi zona kematian. Keputusan diperpanjangnya masa gencatan senjata disambut positif oleh warga Palestina. Menurut salah satu pengungsi di Khan Yunis, hidup mereka sangat tak menentu setelah perang berkecamuk dan memaksa mereka meninggalkan rumah. Setiap pagi sebelum matahari terbit, mereka harus mengantre selama beberapa hari demi bahan makanan untuk keluarga. Sebelum adanya gencatan senjata, mereka tak pernah tahu akan bisa bertahan sampai berapa hari dengan minimnya stok makanan. Sementara itu, di sepanjang jalan dekat kota Gaza yang telah hancur digempur Israel, puluhan pengungsi Palestina berjuang menuju wilayah selatan. Muda hingga tua, mereka membawa barang yang bisa diselamatkan menuju tempat perlindungan di selatan Gaza. Di tengah derap langkah warga Gaza yang terusir dari perang Israel dan Hamas, terungkap satu pernyataan menyedihkan. Hidup terasa begitu sulit. القصف شغال ليل مع نهار. البيوت تهدمت. المعيشة صعبة. بالنسبة للناس وضعها صعب في الشمال. عن جد وضع الشمال صعب كثير. معيشته. في البداية الناس بتدور على الأكل يعني الصحيح. الناس بتدور إنها تعيش. تأمن حالها للأيام اللي جاية. Sudah tidak ada lagi yang tersisa di Gaza Utara. Semuanya sudah rata dengan tanah.